Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat sepanjang malam Jumat yang sudah kita lewati. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu ucapan syukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang terkutuk atau diberkati yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kutuk itu berbicara tentang kesusahan, bencana, dan celaka yang terjadi pada seseorang. Sedangkan berkat itu berbicara tentang karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup seseorang. Sudah dipastikan, setiap kita orang percaya, kita ingin menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan orang yang terkutuk. Tetapi, menjadi orang terkutuk atau diberkati, itu tergantung dari cara kita menjalankan hidup ini, atau cara kita menggunakan kehendak bebas kita. Firman Tuhan mengatakan, kita akan menjadi orang yang terkutuk jika kita, yang pertama, kita mengandalkan manusia. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang berharap pada manusia, bukan berharap kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Kita berpikir kita dapat melakukan segala sesuatu karena kekuatan kita sendiri, bukan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, dijelaskan, hati kita menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang hati kita menjauh daripada Tuhan. Hati kita mendekat kepada perkara-perkara duniawi daripada dengan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan terkutuk jika kita mengandalkan manusia. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan hati kita menjauh daripada Tuhan. Kutuk yang akan kita alami adalah kita tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kita tidak merasa damai sejahtera. Kita tidak merasa sukacita. Dan karunia Tuhan yang membawa kebaikan itu tidak datang kepada kita. Tetapi, firman Tuhan juga mengatakan, kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan jika kita, yang pertama, kita mengandalkan Tuhan. Tadi ayat yang ketujuh mengatakan, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek dalam hidup kita. Bukan mengandalkan manusia ataupun mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Dan yang kedua, kita menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Kita menaruh harapan kepada Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Marilah kita sebagai orang percaya, kita menggunakan kehendak bebas kita dengan baik. Dan biarlah kehendak Tuhanlah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Dan biarlah berkat Tuhanlah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Bukan kutuk yang membawa kita kepada kesusahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami menggunakan kehendak bebas kami dengan baik, agar kami menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.